Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha illallah Wa an la muhammad al wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kamu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Hari ini kita akan belajar tentang salah satu doa yang diamini oleh malaikat Di antara 12 situasi ya Ini Uh, mudah kita amalkan itu. Ya, namanya doa bi zohril ghaibi. Riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Imam Muslim bersab, uh, berkata dalam kitabnya kalau Rasulullah SAW siapa yang mendoakan saudaranya bi ghaibi dengan cara zohril ghaibi nanti kita jelaskan. Wakil al malaikat ala rosihi malaikat akan mengamini doa tersebut dan berkata Walakal misli kamu juga. Apa yang maksud dengan doa bi ghaibi? kita mendoakan saudara kita yang sama hajatnya dengan kita, tapi kita tidak memberitahu kalau kita mendoakannya. Nah selama ini kita kalau berdoakan sering egois. Ya Allah, saya belum dapat jodoh, ya Allah, berilah saya jodoh. Ya Allah, saya belum punya anak, ya Allah, berilah saya keturunan, ya Allah. Ya Allah, saya pengen hidup enak, ya Allah. Nah, saya pengen sembuh, ya Allah. Itu kan agak egois kita berdoa. Nah, supaya doa kita diamini malaikat, salah satunya adalah dengan cara bizoril ghaibi. Misalnya kita pengen dapat jodoh, cari saudara kita yang belum punya jodoh juga doakan dia dengan cara diam-diam ya Allah teman saya misal namanya Rahmat ya Allah dia belum punya jodoh berilah dia jodoh ya Allah nah karena kita mendoakannya dengan zonil ghaibi malaikat akan mengamini insya Allah kamu juga dapat jodoh kata Allah kita belum punya keturunan ya Allah berilah saya anak ya Allah untuk meramaikan rumah ini untuk meneruskan generasi terah keluarga kami ya Allah nah biasanya begitu nah sekarang kita rubah cara dia cari saudara kita yang muslim yang belum punya keturunan juga doakan dia. Ya Allah, saudara saya belum punya anak ya Allah. Berilah dia sudah lama menikah ya Allah. Nah, kita juga belum gitu loh. Nah, malaikat akan mengamini walakal misli dan kamu juga akan dapat turun kata Allah. Penyakit juga begitu. Ya Allah, saya punya sakit begini, ya Allah sembuhkan ya Allah. Nah, caralah dengan zuril ghaibi supaya diamini malaikat. Ya, cari saudara kita yang sakitnya sama dengan kita, kebutuhannya sama dengan kita, doakan dia. Ya Allah, teman saya sakit ya Allah. Sebutkan sakitnya sama dengan kita, sembuhkan dia ya Allah. Allah akan menyembuhkan kita juga tapi dengan syarat tidak memberitahukan. Kalau kita memberitahukan, eh tadi saya kamu, kamu saya doain loh, itu zodiak sudah tidak masuk di sana. Coba ini kenapa? Ini butuh hati yang bening juga, butuh takwa. Jarang kita mendoakan saudara kita untuk kebaikan. Nah ini kan hanya dilakukan oleh orang, -orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah dengan ini, pernah coba kita juga nyoba tentang umroh ya. Karena dia pengen umroh, nggak punya dana, dia cari orang yang pengen umroh juga. Dia doakan ya Allah teman saya fulan ya kejadian di Jakarta ya dia pengen umroh ya berilah ke dia umroh ya Allah Gak berapa lama berapa bulan kemudian dia juga dapat ada umroh gratis dari jemaah yang dia obatin nah karena doa bizarri tersebut inilah salah satu doa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apapun kebutuhan kita kita semuanya punya kebutuhan kita semuanya punya keinginan tapi supaya diamini oleh malaikat kalau malaikat yang mengamini doa kita insya Allah itu dikabulkannya cepat ya dan dan mungkin otomatislah gitu ya, karena malaikat mengamini. Malaikat itu kan suci, tidak pernah bermaksiat kepada Allah bersih dan bening orang yang begitulah yang akan diamini doanya oleh Allah. Nah kalau kita berdoa kadang-kadang masih banyak makanan haram lah kita makan, yang kita masih suka suap-menyuap masih bergelimang dengan riba segala macam, ribah tiap hari segala macam, masih banyak penghalang doa kita kepada Allah makanya yang pakai jalan tol tadi adalah Bagaimana supaya doa kita di, diamini malaikat? Salah satunya adalah dengan doa di Zoril Silakan kita amalkan nanti hadis ini untuk mendoakan saudara kita yang sama kebutuhan kita tanpa memberitahukan kalau kita mendoakannya. Kata malaikat, walakal misli, kamu juga akan mendapatkan nanti apa yang kamu doakan untuk orang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.